Alright, kembali lagi Sahabat NFL dimanapun kalian berada. Kita kembali di pertandingan keempat MPL Indonesia season ketiga. Di regular season ini, sekali lagi saya tekankan, bakal banyak banget kejadian-kejadian seru. Nah, terus, buat yang selama ini masih nonton di rumah, kenapa kalian tidak nonton kesini? Karena apa? Kita punya di Dim Code yang ada kemungkinan salah satu isinya adalah skin permanen. Hanya ditampilkan di monitor sebelah sana. 1, 2, 3. Nah, jadi kalau kalian masih nonton di rumah, rugi banget. Jadi mulai Sabtu depan, mampir aja langsung ke Studio Gold and Silver Kompas TV. Gampang banget caranya. Kalian tinggal ikuti link di bawah ini. Swipe up. Gak bisa ya? Gak bisa. Tapi kalian bisa mengikutinya di sosial medianya MIT Indonesia. Baiklah, kalau begitu kita masukin match keempat. Hari ini, duel dua tim terluka. Kita lihat siapakah yang akan memberikan luka lebih dalam. Luka yang kurasakan. Oke, daripada saya dihujat sama netizen, kita akan segera memanggil kedua tim yang akan berlaga di pertandingan keempat kali ini. Dan inilah dia, tim yang pertama akan hadir. Kita beri tepukan tangan yang paling meriah untuk Louvre Esports. Dan inilah dia Louvre Esports. Louvre harus memperbaiki performanya. Dia harus segera mencari poin. Kalau tidak, dia tidak akan masuk ke dalam 8 tim yang akan lolos ke babak selanjutnya. Para hadirin, Sobat End of Dawn dimanapun kalian berada, inilah dia Louvre Esports. Dan yang akan menjadi lawan dari Louvre Esports, sekali lagi kita beri tepuk tangan dan sambutan yang paling meriah. Tim paling fenomenal saat ini. Saints Indo. Dan inilah dia Saints Indo yang juga harus memperbaiki performanya jika tidak ingin tercecer dari persaingan di kasta liga tertinggi Mobile Legends Indonesia. Inilah dia Saints Indo. Sebelum memasuki pertandingan, saya persilakan kedua tim untuk bisa bersalaman terlebih dahulu dan menuju ke mejanya masing-masing. Silakan. Ya, dan langsung saja kita akan segera menuju ke dalam permainan. Kita kembalikan ke caster yang sudah bersiap-siap di sana. Ada Pasta dan Vela Jave. Silakan. Yes, thank you Mas Giri atas penyambutan tadi antara kedua tim yang akan bertanding pada match keempat kita untuk week kedua, hari kedua.
Masih bersama saya Pasar dan juga Vela Javi yang bakal menemani kalian semua untuk di mana kita, Javi? Di mana kita sekarang? Di Kompas TV tentunya, Studio Gold. Jadi buat kalian yang pengen ikutan nonton juga boleh nanti cek aja langsung di fanspage dari Mobile Legends. Bang-bang, jangan lupa untuk di like ya. Karena kita cuma live di Facebook Gaming dari Mobile Legends. Bang-bang, yang selain itu, Itu tayangan kaleng-kaleng. Hadiahnya nggak ada. Karena pin hadiahnya hanya ada di Facebook Gaming page dari Mobile Legends Bang. Cuma di situ doang. Dan kalau pengen ngedapetin Redeem Code dengan lebih banyak, bisa langsung datang aja. Tadi udah sempat dimention juga sama Mas Giri ya. Betul. Segera datang sekarang juga. Jangan sekarang, mungkin agak terlambat. Mungkin minggu depan. Bisa langsung datang ke Studio Gold and Silver di Kompas TV. Betul. Karena cukup dekat sih. Dan daerahnya juga gak terlalu macet kalau berangkat jam 6 pagi. Yang gak jam 6 pagi juga, Mas. Ya, tapi sebelum kita menjejak lebih jauh lagi, sekali lagi thank you untuk para sponsor kita. Legend sponsor ada Bukalapak, Epic sponsor ada Gamly, Pretindeng, MiChat, dan juga WiFi Master K, Elite sponsor HyperX, dan official partner kita untuk live stream di Facebook Gaming, presented by Muntun, dan juga organized by MET Indonesia. Dan saat kayaknya bentar lagi kita bakal ngelihat interview ya. Interview dari kedua tim. Kayaknya dari Louvre dulu. Louvre dulu. Karena kita bakal ngelihat juga persiapan apa yang sudah mereka lakukan di hasil interviewnya. Ini dia interviewnya. Mungkin tim kita main belum maksimal ya minggu ini. Soalnya Marsha juga ada masalah kan. Papanya meninggal, jadi dia juga mainnya kurang bisa maksimal, tim juga jadinya kurang maksimal karena biasa latihan sama Marsha gitu. Dari 2 match terakhir lawan terberat, kalau dari saya pribadi sih Aura e-sport sih. Tadi apalagi tadi minta Pilopre bakal mulai dikejar-kejar ke dalam base-nya. Ini harusnya bakal menjadi push terakhir untuk Aura. Ada dari Revolt. Pastinya sih minggu depan kita bakal comeback stronger lah. Harus lebih kuat lagi. Komposisinya sama Marsha tetap. Kita bakal latihan segala macam buat minggu depan sih. Buat pendukungnya Louvre, jangan sedih. Walaupun kita kalah, kalau bisa tetap dukung kita, dukung Louvre. Kita bakalan kasih yang terbaik selama MPL ini. Louvre gasken. Louvre gaskennya ke atas ya, bukannya kayak ngeng-ngeng gitu. Nggak digas lagi, udah nanjak soalnya. Udah nanjak. Ya, jadi Louvre gasken. Tapi kita juga tadi dengar dari Jill, dia ngomong kalau misalnya mereka akan mempersembahkan yang terbaik di sini dari untuk minggu kedua. Betul. Karena minggu betul, pertama betul. Kemarin ada banyak banget agak problem menyedihkan yang dialami oleh Louvre. Gua pribadi mewakili mungkin semua teman-teman Yasser juga mengucapkan bela sungkawa juga. Semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan hati dan kuat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan ya. Amin. Dan kita bakal ngelihat juga hasil interview terhadap Saints Indo yang akan menjadi lawan tanding ataupun penghalang Louvre dalam mencari setiap poin di minggunya. Betul banget, penghalang untuk mendapatkan poin-poin penting banget ya, karena memang lagi penting banget. Sekarang kita langsung masuk aja ke interviewnya. Jadi kita sebenarnya ini timnya itu baru ya, kita timnya baru karena waktu itu kita kan MPL season kemarin kita nggak tahu kalau invited, sedangkan timnya kan udah pada keluar. Buru-buru waktunya udah mepet juga ya, kalau nggak salah nggak nyampe sebulan juga. Nah kita nyari timnya itu benar-benar sesuai role masing-masing itu, dan buat latihannya itu masih sedikit banget. Sedangkan kemarin pun kita baru kumpul di GH. Hari kemarin sebelum pertandingan hari ini, jadi baru kumpul ke Jakartanya kemarin gitu, jadi kurang latihan. Mungkin kita bakal pelajarin ya, yang pasti kita pelajarin yang mereka kan kemarin lawan siapa, bisa kalah, kita pelajarin itu dulu. Kedua, kita coba dengan strategi kita dulu, kita latihan dan kita pastinya minta teman kita ikut bantu ya, contoh kita sparring sama tim lain.
pokoknya gua dan tim gua bakal berusaha lagi untuk mendapatkan poin 2-0 melawan Sarmen. Jadi kalian tunggu aja ya. Hashtag SenseFly. Yes, itu dia hasil interview terhadap tim Saints Indo. Kita bakal ngeliat juga performa terbaik apa yang bakal mereka kasih. Betul. Karena tadi kata Papa ya, kata Papa Saints. Kayaknya mereka mengakui bahwa emang persiapan mereka sangat-sangat kurang dan bahkan lebih minim di antara tim-tim yang lainnya. Karena memang kurang dari sebulan sampai mereka menemukan timnya saat ini. Ya? Bahkan katanya hamin satu baru ngumpul di GH. Itu sih udah kayak... ya, cobaan yang sangat berat bagi sebuah tim untuk membangun chemistry-nya. Betul banget, Hamin satu baru di GH itu pasti mereka benar-benar di apa ya, di forceir untuk benar-benar melakukan chemistry dibangun di minggu-minggu regular karena season. Karena bakal sulit kan? Banget gitu, mereka baru sampai Hamin satu dan itu yang dilakukan pertama adalah pasti rebutan tempat tidur. Rebutan tempat tidur sama rebutan makanan. Okay. Lapar perjalanan jauh kan. Oke, siap. Tapi kita harap permainan mereka bakal bagus juga untuk menghadapi karena yang mereka hadapin sekarang adalah lawan yang bukan kaleng-kaleng. Dan di sini mereka sama-sama mempunyai poin satu untuk di standings-nya. Maka dari itu mereka akan sangat, ini bakal sangat penting untuk mereka berdua. Entah itu dari Saints Indo ataupun dari Louvre. Karena siapapun yang mendapatkan poin akan lebih di atas dibandingkan dengan tim lainnya. Betul, karena posisi mereka kalau kita lihat adalah di 10-11. 10-11 untuk standing sementara. Dan ini tiga terakhir. Bukan 10-10 ya? Iya, 10-10. Cuma kan kalau kita lihat dari 12 tim berarti 10-11. Iya, tapi 10-10. Tapi 10-10, masih 10-10. Berada di posisi 10-10. Karena sama-sama memiliki poin 1. Betul, masih sama-sama memiliki poin 1 dan ya apapun hasilnya di sini, kalau misalkan 2-1 ataupun 2-0 ini pasti bakal mengubah klasemen banget. Betul. Sangat berubah klasemen, makanya itu mereka membutuhkan poin sebanyak-banyaknya. Apakah ini bakal jadi 2-0 untuk Saints Indo, atau 2-0 untuk Louvre, atau 2-1 untuk Saints Indo, atau 2-1 untuk Louvre. Kita nggak tahu. Gimana pun skemanya bisa terjadi di panggung ini, karena kita bakal... A new history-nya juga kita nggak bisa mengatur, karena ini jalan takdir mereka masing-masing. Dengan yang mereka pilih, dengan menunjukkan performa terbaik di setiap match-nya, mengumpulkan banyak banget poin. Ingat, untuk masuk ke babak playoff hanya mengambil top 8-nya aja atau 8 besarnya aja. Top 8 saja di sini, 4 untuk upper bracket, 4 untuk lower bracket dan sisa 4-nya akan didiskualifikasi. Jadi perebutan poin ini ya ketat deh. Sangat-sangat ketat, apalagi yang mendapatkan seperti yang kita bahas di sebelum match ini, yang mendapatkan top 4 itu sangat diuntungkan sekali karena mereka mendapatkan dua nyawa, satu di upper bracket, satu di lower bracket dan udah pasti peringkat ke 5, 6, 7, 8 mereka bakal menghadapi deathmatch di ronde awal mereka. Betul. Mereka 5, 6, 7, 8 sudah harus bersiap siaga karena memang itu deh yang kayak ya seperti yang Mas Pasta bilang satu nyawa. Jadi udah kayak setiap match yang mereka jalani adalah match final. Betul, setiap karena menitnya final. Bahkan yang mereka yang hadapin juga. Satu mistake, sekarang kalau kita lihat ya di berapa match, di berapa game pun gitu. Kalau kita lihat di MPL ini satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal di mana push yang diberikan dari tim lainnya juga cukup kuat. Betul. Apalagi kalau kita sedikit ingat untuk di minggu pertama di mana pertemuan Bigetron dan juga PSG RRQ itu match yang sangat-sangat krusial banget di mana gue sempat mention juga di match itu gue bilang persentase kemenangan RRQ dengan kondisi udah kehilangan 2 inhibitor turret, at least 2 lane super minion mungkin hanya 1% atau bahkan 2%, tapi persenan sisaan itu atau persenan yang mereka buat bisa mereka comebackin lagi dan mengubah keadaannya banget. Betul banget. Makanya ini cukup menegangkan dan mereka pasti punya strategi masing-masing ya. Pastinya. Mas Pasta ya. Setelah kemarin sebenarnya Louvre mengambil poinnya juga cukup baik karena itu melawan tim yang cukup berat juga. Betul. Kemarin. Mengambil satu poin lawan unik ya? Dan sebenarnya ini kayak momen yang bagus banget buat kedua tim ini gitu. Karena ini masih 2 minggu awal. Kalau mereka mendapatkan hasil maksimal untuk melawan beberapa tim sebelum mereka ketemu top 4-nya saat ini. Betul. Itu sangat diuntungkan banget kalau mereka bisa mengambil poin-poin maksimal di setiap match-nya. Karena memang nanti kalau ketemu sama tim-tim lainnya yang agak sedikit ditakutkan. Betul. Walaupun memang 12-12 ya di sini adalah tim yang cukup kuat. Yes. Ya, kalau kita bisa bilang di satu ini adalah tim terbaik di Indonesia juga. Iya, betul. 12 tim ini yang 12 tim terbaik. Karena mengalahkan puluhan atau bahkan ratusan tim lainnya bukan puluhan juga. Lagi, ribuan Pak. Bahkan ya. Ya mungkin ribuan sih jatuhnya sih. Ya, walaupun ya tim-tim yang anak-anak SMP juga kita hitung lah. Jangan gitu, Pak. Tapi ternyata tanpa disadarin lagi-lagi kasihkan ngobrol kita, BNPK udah keluar. Game pertama antara Louvre Esports dan juga Saints Indo Best of 3 Series untuk match keempat kita di hari kedua, minggu kedua MPL season yang ketiga.
Yes. Untuk regular season ya. Dan apakah di sini bakal Lunox band seperti pada biasanya tapi ternyata jauh duluan. Jauh duluan. Tapi ini malah ngebuka kayak misalkan hero-hero mungkin Lunox lepas, Lunox lepas, Cloud juga mungkin bisa lepas namun your tidak untuk hari. 90 berapa persennya sekarang naik harusnya? 93. Harusnya naik. 92 masih? 92,31% ban. Di pick cuma 3 kali dan ngasih persentase win yang cukup besar. Ya, karena 2 kali win 1 kali kalah. 2 kali win, betul. Dua kali win, satu kali kalah. Di sini Harith masih memiliki win rate yang cukup besar, namun memang sedikit. Walaupun Chrono Dash-nya itu di-reskill, tapi sama Zaman Force-nya juga di-reskill, slow-nya juga nge-reskill, itu tetap bakal overpower. 1,2 second, cuman beda 0,2 second tuh gak berarti banyak gitu. Dan ini gue baru ngelihat lagi momen-momen di mana Harkim itu di-ban. Harkim ya, Harkimi. Harkimi, biasanya salah satunya udah lepas. Ya, udah kangen ya? Biasa kan salah di sisi merah di Harkim. Betul, biasanya Harkim itu di merah langsung 2 band, tapi kali ini 1-1 perbandingannya. Karena memang kalau misalnya, kalau kita lihat Harith dilepas, biasanya belum tentu band selanjutnya adalah Kimi. Jadi mendingan dijaga-jaga dulu untuk nge-band Kimi langsung, tapi dan Grok-nya juga di blok. Lunox-nya lepas, Klaus-nya juga lepas. Ini Kiki harus mengamankan tank terlebih dahulu sih, karena ini beberapa Kido loh. Beberapa tank awalnya udah mulai di band karena Grok, Chou, semi tank sebenarnya si Chou-nya, tapi terserah juga mau dibawa ke arah mana. Dan Cloud yang lepas bakal diamankan langsung oleh Sense Indo, Javi. Betul banget, dan sini Cloud bakal di lock kah? Baru di mark sih, yes. Udah di lock. Cloud punya satu combo. Masih ada Akai. Ya, masih punya Akai, tapi Cloud itu sekarang punya combo yang bagus juga dengan adanya Bellerick di sini. Kalau memang Louvre mau meng-counter dengan Cloud, ya di sini bisa mengambil Bellerick, tapi ternyata tidak. Enggak, mereka pengen main Barbar. Udah kelihatan banget dari pick-nya, Lunox, Leomord dan juga Akai, ini tiga hero yang enak banget digandeng buat main Barbar. Oke, tapi kita lihat situ Leomord-nya bakal galak banget dengan Phantom Steed-nya. Kalau kita lihat Akai juga, berarti mereka harusnya ngebuang satu tank lagi yang mungkin bakal diambil sama Sense Indo, atau Sense Indo bakal nge-secure tank terlebih dahulu. Aminator. Ternyata tanknya di-secure. Mereka butuh ngamanin tanknya sih, karena kalau misalkan dilepas, ini berikutnya adalah sesi ban dan yang bahkan lebih menguntungkan ke arah Lowfrey Esport kalau misalkan mereka ngebuang tank dan Sense Indo bakal kekurangan pilihan tanknya. Betul. Tapi kita lihat sini dengan 19 kali di pick, win rate-nya masih 52,63%. Minotaur masih jadi satu pilihan yang bakal diambil sama Sense Indo ya. Ben, masih butuh mage di sini dari Steam Sense Indo ke Gura Harley. Harley masih kebuka. Atau mau pakai Kadita juga boleh dibuang, tapi ternyata Tamus. Your team mereka ada dibuang. Hellcart masih lepas juga. Loh. Iya, Hellcart-nya masih lepas juga. Tapi Hellcart-nya masih lepas. Iya, Hellcart-nya lepas. Hellcart masih lepas atau mungkin Aldous juga lepas. Alice juga sebenarnya nggak buruk sih. Gue masih inget banget gimana Watt bermain dengan Aldous itu yang kayak wow banget. Picking. Jadi memang harus berhati-hati banget di situ. Tapi kita lihat di sini Sense Indo bakal ngepick terlebih dahulu sebelum nanti Louvre yang bakal ngambil. Tinggal pick apa yang bakal diambil sama Papa Dylan kita? Oke. Okay. Papa Sains ya. Papa Sains ya. Papa Sains, dia bakal ngambil apa? Karena emang ada punya anak ya? Belum. Sebutan aja. Sebutan aja. Oke, tapi kita lihat Martis ternyata yang di lock kali ini dari Sains Indo ya. Betul. Martis langsung yang di lock. Ini Martis salah satu hero yang sangat-sangat kuat untuk nge-sustain di satu lane secara tetap solo. Tetap ngambil Telerik was karena memang counter berat dari seorang Cloud nanti ketika ada Nature Shield-nya Blazing 2 tidak akan berasa untuk tim Louvre. Lanci? Tapi apa yang oh, wait. Enggak. Gue dekat itu Zilong Lanche, bakal keluar gitu kan. Lance atau tadi ada Zilong yang udah di mark, tapi ternyata enggak. But it's okay, no problemo. Kita bakal ngeliat juga nanti kira-kira hero terakhir apa dan Hellcart. Kan gue udah bilang Hellcart-nya lepas loh. Gue dari awal udah ngomong. Gue udah feeling itu udah otak gue udah kayak main blue kalau misalkan tadi ada Zilong ya. Zilong ya. Karena sempat di mark, walaupun cuma sedetik, cuma berasa di otak cuy. Oke, Zilong tapi enggak ternyata. Sama kayak Layla kemarin itu sempat kayak mark Layla gitu kan. Siapa yang bakal nge-pick gitu kan. Tapi enggak masalah juga, kalau misalkan meta dalam gameplay mereka ngebantu banget dengan adanya Layla ataupun adanya Zilong, ya itu it's okay, man. Betul. It's okay. Tapi ternyata di sini Harley yang akan menjadi mage mid lane mungkin nanti untuk tim Sense Indo. Win rate-nya cukup besar, 60% dengan 15 pick dan 33% untuk band-nya. Ya dan lu 40%, berarti ini 6 dari 10 sih sebenarnya. Harusnya. Harusnya 6 dari 10 dengan 15 kali di pick ya di sini ya. Win rate-nya untuk Harley. Jadi kita nggak tahu ini adalah line up band and pick pace untuk Sense. Ada prediksi mungkin Jafe untuk game yang pertama? Louvre. Gua agak sedikit takut sama Lunox Yakido sih, sama Watt-nya. Hellcart-nya Watt. Ya, tapi saat itu sih dengan pick yang ada, gua lebih tertarik dengan pick-pickan yang dilakuin sama tim Louvre.
mungkin. Kalau gameplay mereka berjalan lancar, ini harusnya menjadi gamenya Lufrey. Okay, kalau gue lihat dari picknya. Kalau misalnya setupnya mungkin nanti dari Saints juga bisa lebih bagus, kita nggak tahu seperti apa. Tapi kita bakal masuk aja ke dalam in-game langsung. Yes, kita bakal langsung menuju ke arah game pertama kali ini Best of 3 Series. Ingat, ini masih awal yang cukup panjang, berakhir dengan skor seperti apa, 2-0 atau 2-1. Entah untuk Lufrey Esports ataupun untuk Saints Indo kali ini. Iya, kita masih belum tahu apa yang bakal terjadi di sini. Tapi, boleh gue bilang sih di sini, sama-sama kuat. Yap, dan kalau diperhatiin sekarang, dia bakal langsung menuju ke arah mid lane dengan adanya dua setup dari masing-masing tim. Ake juga bakal ngebantuin seorang Kiddo dengan Lunox-nya untuk mempercepat dalam melakukan clean wave ke arah minion yang ada di arah mid lane. Dan Lufrey bakal langsung segera menuju ke arah jungle-nya dan mengamankan buff-nya masing-masing. Leomord mendapatkan space yang cukup bagus dan cukup banyak untuk melakukan clean wave ke arah minion yang ada di arah top lane. Sementara jungle dari tim Lufrey nggak disecure sama Saints Indo, berarti bakal ada free jungle juga untuk Lufrey Esports. Ya, dan free jungle ini nggak begitu bagus banget ketika lo dapetin di early kayak gini. Sama-sama punya free jungle. Betul. Bisa sama-sama bikin kaya, cuman siapapun yang lebih kaya di lane-nya nanti yang menentukan siapa yang bakal lebih galak sih. Betul banget, dan kalau dilihat dari setiap pergerakan dari masing-masing supportnya belum ada tanda-tanda yang sangat-sangat agresif, masih mengamankan setiap laning-nya, belum ada pergerakan yang terlalu agresif dari kedua tim kali ini. Tapi benar-benar ngasih space buat Watt. Betul. Sih. Ngasih space buat Watt, dan ini udah mulai agak sedikit agresif sepertinya buat tim Lufrey karena mereka udah bisa nge-secure satu jungle yang dipunya sama Saints Indo. Tapi Kiddo benar-benar butuh level 4 secepat mungkin. Ya, harusnya Yor agak sedikit minggir, melipir dulu lah ya ke sebelah kiri dikit. Tapi Yor juga butuh level 4 sih. Ya, Hurricane yang saya benar-benar dicari. Zekers sudah mulai datang, tapi ingat belum ada judgment dari seorang Zekers, jadi harusnya mainnya chill aja. Nggak usah terlalu panik ya juga dari Lufrey Esports, karena belum ada inisiasi yang bisa dilakukan dengan begitu bagus oleh Saints Indo juga. Belum ada yang mendapatkan ultimate skill atau level 4. Oke, tapi di sini ternyata Saints Indo juga mencuri-curi ya. Gerakannya agak sedikit menggelitik-gelitik di arah jungle-nya. Sama-sama melakukan press sih. Sama-sama melakukan press kalau lo perhatiin dari Lufrey dan juga Saints Indo. Yep. Rotasinya, Marcia hampir aja terkena take di arah bottom lane. Namun dia masih bisa menjaga jarak ke arah turret pertama yang ada di bottom lane. Di top lane juga akhirnya melakukan rotasi kali ini. Lufrey diam-diam melakukan backstep. Bite dari seorang Marcia. One man down, pecah telur untuk Saints Indo kali ini. Tapi bakal disecure langsung. Tiga hero di arah jungle dan masih menunggu dengan begitu sabar. Masuk sudah satu orang Zekers, darahnya tercicil dengan begitu cepat. Dia bakal mati, tapi dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dylan maju ke bagian depan dan Martis mendapatkan satu kill tambahan. Dylan masih bisa mundur ke arah belakang. Flick out menuju ke arah jungle. Selamat sudah, tiga hilang dari tim Lufrey Esports. Sementara sekali ini menjadi tambahan kill yang keempat. Dan Saints Indo mendapatkan chance secara gratis untuk ke arah Tarto. Well, tadi ketika Marcia sudah down terlebih dahulu, gak ada lagi backup untuk membantu Lufrey di arah bawah. Yes, mereka punya damage dengan memberikan damage yang cukup baik dari arah Kiddo, Jill, dan juga Yor. Tapi kalau kita sadari di situ Zekers tadi, Clay di situ langsung melakukan Azura Aura, langsung decimate juga. Itu memberikan damage yang sangat besar. Apalagi Mortal Coil juga mengganggu apapun disable yang diarahkan ke arah dia gitu. Betul. Dia bergerak sangat bebas ya. Iya, dan tadi Dylan benar-benar nge-kate dengan begitu bagus banget. Dia ke depan bisa nge-lockdown dua darah sekarat, dia mundur ke belakang. Mau di satu hit lagi, tapi dia bisa flick out juga. Betul. Lebih dalam lagi ke arah jungle dan nggak ngasih Lufrey untuk pecah telur di saat war yang tadi. Benar-benar dijagain banget, jangan sampai pecah telur tapi kayak di bawah nggak mau dikasih ampun ya. Marcia terkena judgment, out of position. Gak ada yang bisa nyelamatin karena tiga hero lainnya berada di arah mid lane. Kali ini bakal dikontes sama tim Lufrey Esports. Zekers sudah mulai kelihatan, Frido bakal dikejar sama seorang Jill. Bakal solo kill kah? Kayaknya enggak, karena masih bisa cabut Fredo juga Fredonya. Dylan bakal terpick off di arah jungle-nya sendiri. Well, pecah telur untuk Lufrey di menit yang ketiga. Hampir saja menuju ke menit keempat. Yes, pecah telur di menit ketiganya kali ini. Tapi baru satu kill sih, sedangkan Saints Indo udah ngambil 5 kill. Yes. Dengan perbedaan sekitar 3.000 gold di sini, ya, itu dengan efek satu turret. Efek yang terjadi ketika kehilangan 3 hero dengan begitu cepat di early, itu bakal ngasih different network yang sangat-sangat jauh di early. Betul. Dan kita harus hati-hati sama Zekers nantinya dengan pergerakan dia, apalagi nanti kalau dia bikin fleeting time. Top ini benar-benar melakukan. Fredo, dealing damage yang begitu sakit dari seorang Watt dengan Hellcurve-nya dan hilang sudah di bawah 3 detik, Javi. Iya, di bawah 3 detik. Makanya gue bilang di sini Watt harus di
diperhatikan dengan sangat baik. Dan tadi memang posisinya itu 3-1 sih, jadi agak sedikit berat untuk siapapun yang berada di sana. Oh, Hurricane Dance-nya. Agak sedikit terlambat di sana dari Yor, tapi ya udah ada Bloodthirst X di tangannya Clay. Tapi bottom lane-nya bisa dibilang kayak konsisten push-nya benar-benar terjadi banget dari tim Sensindo untuk ngambil turret yang dipunya sama Lowry. Tapi agak sedikit takut dengan ada Phantom Seed dari seorang Jill di sana, jadi kayak agak sedikit mundur, bisa tertahan turret duanya. Ya bisa dibilang ini masih 50-50 juga, masih baru ngedapetin satu turret untuk masing-masing tim. Dan untuk objektifnya kayaknya mereka lebih mengamankan dan nge-secure jungle dari musuhnya masing-masing. Betul, betul. Tapi oh maju ke depan di situ dengan adanya Thousand Founders, tapi Yor masih belum mendapatkan siapapun di sana ya. Masih belum jaga-jaga dulu. Sudah mulai memberikan tanda-tanda sepertinya dia pengen nge-secure turtle-nya, nggak pengen dicolong lagi sama Sensindo. Berarti ini bakal jadi satu untuk satu untuk dua turtle pertama. Tapi ada concentrated energy dari seorang hero. Zekers terlihat sudah petrify-nya connect dan dipojokin langsung Zekers-nya down tanpa perlawanan. Sensindo tidak melakukan backup sama sekali, tapi kali ini Dylan sudah melakukan setup position, bakal menuju ke dalam pit dari turtle minion berinya mengenai 3 hero. Oh my god, Dylan berhasil melakukan inisiatif dengan begitu bagus dan mereka berhasil mendapatkan turtle yang kedua. Killing sendiri untuk seorang Harley. Dua hero hilang. Dan Clay di sini masih coba untuk melarikan diri, tapi langsung aja dikejar sama seorang Jill. Di sana tadi kalau boleh gue bilang, di situ dengan adanya Marsha melakukan Nether Shield-nya itu sangat baik untuk membantu tim Louvre bertahan dari damage yang diberikan oleh Sensindo. Ya, tapi ini keuntungan yang diambil sama Louvre belum terlalu jauh karena tadi Turtle... Udah cukup jauh karena sebenarnya tadi perbedaan mereka ada sekitar 2.000-3.000. Dan kali ini udah mulai dibalikin keadaannya. What out of position sepertinya di arah top lane. Ya, walaupun Sensindo tadi sempat nge-snitch Turtle-nya. Tapi untungnya Louvre bisa ngedapetin 3 dan mereka hanya kehilangan 1. Jadi 3 tuker 1 tuh sebuah keuntungan banget seperti yang dilakukan sama Sensindo di awal. Mereka mendapatkan 3 hero dan sudah mulai bermain emote. Tapi emote, kita lihat tadi si Fredo juga udah punya Demon Hunter Sword. Harus sedikit berhati-hati di sini dari tim Louvre. Bakal sakit banget dari seorang Cloud. Ya, 3 hero setup di arah top lane kali ini. Hanya ada 2 setup dari Louvre Esports. 4 bahkan bakal maju. Judgment yang menarik. Yor gak bisa kemana-mana, digoyang langsung. Yor terpaksa melakukan Hurricane Dance defensive dan backup dari Marsha. Begitu bagus timingnya. Oh, tapi Jill out of position. Dia masih bisa menahan minion gurunya mengenai 4 hero langsung. Dylan melakukan inisiasi backup yang cukup bagus. Namun Clay memberikan dealing damage dan hanya mendapatkan 1. Belum ada yang hilang dari Sensindo. Ini benar-benar bagus yang dilakukan sama Sensindo untuk melakukan counter attack di arah top lane. Dia memanfaatkan keadaan banget dengan ada tidak adanya Nether Shield. Tapi kita lihat di situ Marsha hampir terkena power trick dari seorang Empress di sana. Ya, Nether Shield-nya benar-benar dilihat posisinya sama seorang Cloud. Ketika Cloud-nya melihat, oh udah nggak ada Nether Shield lagi, dia langsung melakukan Blazing Duet di sana. Itu permainan yang sangat luar biasa. Itu bagus banget loh. Blazing Duet-nya on time banget. Dan yang gue salutkan adalah setup Minion Fury dari seorang Dylan. Dia benar-benar sabar untuk maju ke depan. Dan itu 4 orang loh. Dengan Blazing Duet yang sangat baik juga. Wow, itu benar-benar hal yang sangat baik dan good start buat tim Sensindo. Cuma menggali-gali lagi perbedaan gold di sana. Dan sekarang melead dengan 21.000, berbeda sekitar 2.000. Tadi sempat tertinggal 1.000 sekian dari tim Louvre. Masih cukup neck to neck di sini dari Sensindo versus Louvre. Petrify, Hurricane Dance, Zekers lagi-lagi terlockdown 2 kali di tempat yang hampir sama. Tapi ada Dylan yang melakukan backup walaupun sedikit terlambat. Sementara Marsha terkena capitan Minion Fury hanya mengenai 1, maju lagi ke depan sana. Yornya masih cukup strong, masih ada flake out ke arah belakang. Tapi Fredo terkena silence oleh seorang Watt. Dealing damage cukup besar berhasil diberikan, namun 3 hilang dari Sensindo. Sementara Lowry hanya kehilangan 2, masih berusaha untuk mendapatkan kill. Namun triple kill dari seorang Harley. Oh my god, Prass melakukan inisiasi dengan begitu bagus. Dealing damage cukup besar. End dan Kido mendapatkan seorang Harley. Sama-sama mendapatkan 4, ini bakal menjadi wipe out kah? Enggak, masih kurang damage yang dikeluarkan dari seorang Kido dengan Lunox-nya. Tapi tetap itu menjadi satu kill yang cukup baik dari tim Sensindo. Sayang sekali dia, tapi bakal ditarik langsung aja di adjustment. Kido langsung bakal coba untuk mundur di sini, tapi belum ada brilliant sama orang. Tapi kita lihat itu, sakit sekali damage yang diberikan oleh seorang Kido. Concentrated energy dan juga lightning trunkian di tangan seorang Kido di sini, 4-1-4. Kita lihat juga sih ada Bloodlust X dan juga Blade of Despair di tangannya seorang Leomord, mungkin bakal ngarah ke Athena Shield. Belum ada item-item lainnya, baru ada 2 Athena Shield di tangan Akai dan juga Belleric. Belleric butuh lagi tambah heal item. Ya, kalau bisa kita lihat dari tim Sensindo di sini, Cloud ya, Demon's Hunter mungkin bakal ngarah ke Endless Battle. Kalau dilihat dari hasil interviewnya tadi, Dylan bilang chemistry mereka belum terlalu terbangun juga karena timnya adalah tim dadakan seperti tahu. Tapi chemistry mereka untuk minggu kedua ini benar-benar bagus banget. Komposisi mereka, backupnya, inisiasinya benar-benar on timing banget. Dan
Lovre pun masih ngasih jawaban, mereka udah memperbaiki PR mereka di minggu sebelumnya. Okay. Walaupun kalah dan saling balap-balapan network, kali ini Lovre masih bisa menahan laju push yang dilakukan sama Sense Indo. Yes, dan kita lihat di situ ada Golden Staff yang sudah diselesaikan sama Frey. Oh, tapi kita T5 Jasper dan juga Yurika Jasper dikeluarkan. Sudah ada Patterns, sudah tercet berhasil dibuka juga tapi mengejar Dylan. Lagi-lagi Zekers yang menjadi tumbal. Dan kali ini terikat sudah Dylan-nya sendirian di bagian paling depan. Minion Fury mengenai dua tapi satu bisa lolos. Blazing duetnya pop out, namun masih ada regroup yang dilakukan sama Lovre Esports. Mereka buying time, mereka berusaha ngebuat ultimate skill yang dipunya sama Sense Indo semuanya terbuang. Dan dua landing push yang lainnya juga berhasil dikontrol oleh Lovre Esports. Sama minion-minionnya langsung aja dipush ke arah tim Sense Indo. Kita lihat di situ red di arah tengah sudah langsung diambil sama tim Lovre. Mungkin bakal bergerak sedikit ke arah atas karena masih ada outer turret di arah atas di sini. Yes, dan ini control landing yang bagus banget dari Lovre Esports. Bakal ngebait satu orang, flick out ke arah belakang. Masih menunggu timing yang tepat, tidak ada yang melakukan backstep dari arah belakang. Tidak ada Sense Indo lagi, ini bisa harus, jadi harus momentum. Harus regroup, nggak boleh maksain war ketika Beleric sudah mengeluarkan Nature Shield-nya. Sense Indo bisa punya momentum kalau mereka bisa nge-kidnap satu atau dua hero dari tim Lovre. Tapi kayaknya Lovre bakal jaga jarak sih. Hurricane Dance-nya berhasil lagi-lagi ngelock seorang Zeker. Sekali ini Yor bakal keluar dari posisi yang berbahaya. Dylan maju ke depan sana, lagi-lagi Minion Fury mengenai tiga orang. Healing damage yang sakit dari seorang Watt, double kill, Martis down. Leomord mendapatkan Harley dan 4 hilang dari Sense Indo. Lovre membalikan keadaan di bawah 10 detik. Frido terakhir sendirian di arah top lane dan gak ada yang bisa menjangkau posisi dari seorang Fredo. Ya, siapapun bakal itu. Bakal dikejar di sini, bakal ada recall di cancel dan tertangkap basah di arah rerumputan. Basically ini adalah wipe. Kita lihat permainan yang sangat luar biasa di sini. Tim Lovre berubah keadaan yang sangat luar biasa di sana. Walaupun tadi minion fury-nya sangat ciamik dari seorang Dylan di sana. Tapi memang kita lihat Lovre lebih siap siaga langsung ada. Kita lihat di replay-nya. Ini lihat ada 4 orang terkena. Tapi deadly poison stinger-nya terlalu sakit. Lihat damage yang dikeluarkan. Lihat Jill juga dengan pattern state-nya di sana. Sebenarnya Fredo ngedapetin space yang cukup bagus untuk melakukan free hit. Tapi deadly poison stinger dan juga banget. Silence dari Watt. Tapi lagi-lagi Watt. Mungkin sampai sejauh ini gue bisa bilang Watt yang bakal jadi MVP untuk ngatur crowd war-nya. Biasanya gue bilang Beleric yang bakal ngatur crowd war-nya, tapi kali ini Watt dengan Hellcurt yang bisa mengatur crowd war-nya. Wow. Itu seperti Bey tau gak sih, walaupun emang mereka terkena Minion Fury 4 orang gitu kan. Scarlet Phantom by the way di tangannya Watt makin serem. Bakal berlanjut Yor menjadi bite kali ini, tapi dia masih cukup tanky dan cukup strong. Dylan sekarat darahnya di link damage yang cukup menyakitkan, maju lagi Petrify. Fredo tertangkap lagi, tapi kali ini ada Minion Fury mengenai 3 hero langsung. Cloud-nya mendapatkan satu, Marcia menjadi tumbal, berlanjut lagi backstep dari arah belakang. Berhasil mencuri Jill? Seorang Frost dan Martis mendapatkan tumbal berikutnya. Double kill dari Hellcurt, namun sama-sama kehilangan dua. Dan Leomord bermain dengan begitu barbar kali ini. Sangat barbar, bukan lumayan tapi benar-benar barbar. Kita lihat Jill tadi langsung maju ke depan. Gak ada babi bu sama sekali. Kita lihat inhibitor turun di arah tengah sudah hilang begitu saja. Hanya sisa dua hero kali ini tapi 3 dari tim Lovre sibuk untuk melakukan Lord kali ini. Iya, ini udah mulai. By the way, ini levelnya udah tertinggal cukup jauh. Kalau kita bilang, Watt itu di level 14, walaupun emang punya Empress dan juga Fredo di level 13, cuman Watt-nya udah beda 4 level sama Dylan. Jill juga udah level 14, baru aja dia jadi level 14. Watt 15 by the way. Yes, dan kalau dilihat Sense Indo sudah mulai kehilangan konsistensi mereka di 8 menit awal. 8 menit awal mereka benar-benar konsisten untuk nge-secure semua laning yang dipunya sama Lovre. Tapi Lovre masih bisa nahan dan membalikan keadaan. Ini titik balik dari Lovre. Dan Sense Indo harus bisa keluar dari press yang dilakukan sama Lovre Esports kali ini. Yes, tapi kita lihat Thunder Belt di tangannya Marcia. Menahan magic damage dan juga memberikan true damage di sana ke arah Sense Indo. Ini 3 lane push sih, 3 lane push setup. Mereka bakal fokus untuk nge-clear Lord-nya di mana Hellcat bakal ngambil Berserkers, hati-hati. Yuri. Ada Darkness juga dari seorang Hellcurt yang masih disimpan. Belum dikeluarkan, maju langsung ke arah depan kali ini Hellcurt. Ngeri banget guys, free hit. Karena inhibitor turret di bottom lane kayak bakal hilang begitu aja. Dua inhibitor turret bakal hilang, ini bakal jadi 3 lane super minion untuk Lovre Esports. Wow. Lovre Hurricane Dance-nya, lagi-lagi connect Dylan gak bisa kemana-mana, digoyang, digiling terkena silence, gak bisa kabur. Digiling langsung di bagian bawah laning-nya. Dan kali ini bakal berlanjut lagi di depan Nexus-nya. Menangkap satu lagi, kayaknya down tanpa adanya threat kill. Clay melakukan free hit, namun
dia harus mundur ke arah belakang dan Jill berhasil mengganggu Fredo. Fredonya nggak bisa free hit dengan sangat-sangat leluasa karena tugas Leomord dilakukan dengan begitu bagus. Wow. Wow, gue cuma bisa bilang wow, permainannya sangat luar biasa di sini. Kita lihat bagaimana Sense Indo yang sempat melead gamenya dikembalikan hanya dengan satu mistake kecil yang langsung diambil kesempatannya sama Lucro. Itu cuma mischance yang dikit banget loh. Betul. Misplaynya cuma dikit banget dari tim Sense Indo tadi. Mungkin di menit 9 atau menit 10, tapi padahal itu bener-bener dimanfaatin. Padahal Minion Fury-nya kalau boleh gue bilang dari Dylan Armada tadi on point. Dari tadi 4-3, 4-3, selalu kayak gitu kan. Dan kalau diperhatikan, kalau kalian merhatiin juga, itu Minion Fury dari seorang Minotaur-nya Dylan selalu dikeluarkan untuk melakukan counter attack dan selalu kena lebih dari 2. Ya itu, 3, 4, 3, bener. 4. Wow. Cuma sekali doang tadi satu momen di arah midlane di mana Minion Fury-nya keluar karena 2 tapi Leomord-nya bisa kabur. Dan gak ada yang bisa ngebantuin. Maksud gue kalau misalnya udah ada Minion Fury, gue gak ngerasa di situ ada burst damage tambahan yang bener bisa ngebuat Minotaur tuh jadi orang yang bikin setup gitu loh. Kayak gue ngerasa gak ada follow up sama sekali. Follow up damage-nya agak kurang sih. Kalau kita ngomongin masalah follow up untuk crowd war-nya itu ada, tapi di link damage yang dikeluarin sama Sense Indo di early itu benar-benar kurang banget. Betul. Well, di sini ada post game analytics, kita lihat Kido di sini masih memegang MVP walaupun di sini kita ada yang kayak MVP tanpa tulisan MVP. Yes. What? MVP tanpa MVP. Ya, di situ Watt dan juga Jill sih. Ini mereka sampai mereka tapi punya tetap sih, peran masing-masing sih. Prinsip gua yang gua bilang tadi, Watt kali ini yang harus jadi MVP. Okay. Di luar MVP dari gamenya. Betul. Dan kalau kita lihat di sini juga dealing damage terhadap turret dipegang sama Watt dengan 41%. Dan juga 15% dari Kido, 38% dari Jill. Ya, dan kalau lu lihat untuk masalah networknya, 8.000 minimal network yang dipunya sama tim Lovre Esports. 8.100. Sementara kalau dilihat dari tim Sense Indo sendiri hanya di arah 5.900-an dan maksimum mereka di 8.800. Oke, itu memang tertinggal cukup jauh juga di sini, tapi 40. Gak tau nih mereka dapat duit dari mana sampai 8.100. Asis, lihat asis yang dimiliki Marsha ada 16. Setiap temennya ada yang mencoba diciduk gitu kan. Dia langsung bukan Aether Shield. Padahal kalau lu perhatiin di awal Marsha banyak banget. Banget. Marsha banyak banget. Banget. Di bottom lane dia ke pick off dua kali. Di mid lane di mid lane dia ke pick off tiga kali. Jadi total di awal dia ke pick off 5 kali dan satu kali dia mati ketika war. Dan itu tapi benar-benar dia nolongin temennya. Bener. Gitu sih. Kayak itu tipikal benar-benar support yang hard support. Yang cuma bisa ngehealin teman-temannya, ngebuat teman-temannya yang kayak core-nya jadi lebih siap untuk jadi lebih safe juga pada saat warnya. Yeah. Dan wow, itu game pertama yang benar-benar mahal banget harganya untuk tim Sense Indo. Mahal banget ya harganya. Sense Indo harus kehilangan banyak banget dari situ karena mereka ngedapetin momen. Mereka ngedapetin momen di 9 menit awal atau 8 menit awal. Betul. Itu benar-benar gue pikir itu bakal jadi game untuk Sense Indo. Karena gue mungkin ngiranya gini ya. Mungkin tadi emang Sense Indo mainnya udah bagus banget. Tapi mereka gak ada konsistensi push setelah mereka menang war. Okay. Coba kita lihat momen seru yang terjadi. Setiap menang war gak ada pergerakan push yang dilakukan sama Sense Indo. Entah mereka gak pengen push dulu atau emang laning control yang dipunya sama Lovre Esports lebih bagus. Iya, tapi kita lihat di sini memang dilihatin Dylan. Ini 5 Itu 5 loh, kena loh. Kita lihat Clay juga langsung masuk gitu karena langsung lawan Decimate juga coba untuk dapetin apapun yang dia bisa. Blazing Duet juga dimanfaatkan dengan sangat baik sama Fredo, tapi sayang gitu loh kayak. Pencarian posisi yang diberikan sama Lovre itu jauh lebih sigap. Lihat ini triple kill bahkan Maniac. Empress dapetin Maniac loh. Tapi Kido langsung nyadar, okay, gue bisa langsung ngambil Empress-nya. Dan Dylan-nya dipukul mundur. Ini lagi-lagi Minion Fury kena 4. Kalau dihitung ini udah kayak 4 kali lebih Dylan melakukan inisiasi backup dengan begitu bagus. Betul. Tapi di sini Watt-nya juga selamat sih. Itu kayak itu Watt-nya tiris banget sih. Itu udah darah-darah gemas banget sih. Darah-darah gemas. Itu sih, lu udah keluarin semua hal tapi lu gak bisa dapetin Watt yang target utama yang lu pengen dia untuk mati sebenarnya. Karena Watt pick off-nya cuma mungkin 3 atau 4 kali. Ya 3 untuk salah. 3. Apa 2? 2 sampai menit ini kalau di sini, oh 2 berarti 2 kali 2. Dari sini benar-benar kayak Hellcat juga kalau kita lihat si Watt ini benar-benar fokus untuk melakukan split push. Betul. Clearing wave, dapetin turret, objektif. Ini sama kayak match sebelumnya yang kita lihat di mana bermain dengan formasi 4-1. Dan Aldous ya? Yes. Ya, pas pakai Aldous tadi, itu. Betul. Ya. Ini udah kayak wow, Lovre benar-benar bisa membalikkan keadaan di game yang pertama. Wow.
apapun bisa terjadi soalnya di Mobile Legends. Ingat, ini game yang sangat cepat. Satu kali blunder atau bahkan satu hal sekecil apapun yang diperbuat, betul, itu bisa berdampak fatal banget sih. Sangat fatal, bukan fatal, Mbak. Sangat-sangat fatal, kita lihat juga tadi. Cuman karena satu dua kali terpick off gitu kan, itu ngebuat Sentinel agak susah untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Ini harus maksa buat sampai game ketiga kayaknya Sentinel kalau mereka pengen mencicil poin dan memperbaiki posisi standing sementara. Ya, at least kalau mereka mendapatkan poin. Kalau misalkan emang mereka nggak bisa balikin dengan skor 2-1. Yes. Tapi seenggaknya mereka harus ngambil jalan di game yang kedua. Dan kali ini respect, Ben. Respect, Ben. Setelah Lunox-nya Kido tadi out of nowhere di match-nya. Tiba-tiba sakit out aja. Out of nowhere, ya. Tiba-tiba sakit aja. Tiba-tiba sakit aja, tapi kita lihat di situ langsung ngambil, langsung ngebuang Lunox, langsung ngebuang Harith juga. Apakah Kimi bakal dibuang? Grok bakal dibuang? Atau bakal membiarkan Papa Dylan kalau kata Babang Pasta ini? Papa Dylan untuk ngambil Grok-nya. Atau Mino lagi? Mino sebenarnya kalau misalkan diambil lagi sama Sense, gue rasa nggak masalah sih karena emang set upper mereka bagus banget tadi. Dylan mainnya bagus banget tadi waktu dia make Minotaur dan itu ngasih impact yang cukup bagus. Cuma tadi emang yang kita lihat adalah dealing damage yang dia punya itu agak kurang. Dan kita lihat di sini Kimi juga dibuang dan juga Grok dibuang. Dan Kiminya dibuang lagi-lagi Harkim, tapi kali ini di satu side yang sama aja. Finally, kita balik lagi ketemu dengan Harkim yang dibuang di sisi merah, tapi kita lihat Grok ini dan juga Lunox. Ini kayak teringat momen-momen qualifier ya, Harkim satu sisi gitu. Karena emang perjalanannya, perjalanan dari MPL Season 3 ini untuk regular season cukup panjang banget. Dan kita lihat di sini Chou langsung aja di lock untuk Sense Indo, masih ada kesempatan untuk mengambil Akai dan juga Kaya ternyata. Okay. Ini setup yang bisa dibilang kayak udah pasti kalau mereka nge-pick off bakal dapat satu orang. Karena mungkin kayak yang bakal ngebuka duluan lalu akhirnya lompat Hurricane Dance itu udah lockdown yang bagus banget. Oh, tapi Sense Indo kali ini masih ingin bermain dengan adanya Cloud di sana. Enggak masalah. Karena tadi di game pertama enggak bisa dibilang bahwa Cloud-nya enggak ngasih impact. Bahkan Cloud-nya ngasih impact mungkin agak sedikit terlambat aja untuk build itemnya. Walaupun di awal emang tadi dia unggul dengan Belleric-nya sih. Ya mungkin karena tadi emang Belleric selalu on point banget. Dia cuma ponyok di awal doang. Tapi abis itu Marsha bener-bener owning banget mainnya setelah mungkin menit 5 ke atas. Walaupun comeback dari Lofre kalau gue inget-inget terjadinya di menit 8 atau menit 9 lah tadi untuk game pertama. Oke. Tapi kita sudah lihat Leomord juga bakal diambil sama Sense Indo. Leomord, Cloud, Chou dan Lofre di sini ada Kaya, Akai. Bakal ngambil apakah? Di sini mencoba mengambil Harley terlebih dahulu untuk Kido. Yes, Harley yang bakal di-pick pertama kali. Ini mereka udah punya satu hero dengan dealing damage yang lumayan. Tapi satu aja kurang ya. Butuh dua. Dan Helcurt, respect ban. Dua respect ban yang dilakukan oleh Sense Indo menjawab game pertama dengan gameplay yang dilakukan oleh Lofre Esports. Respect di sini untuk membuang Helcurt. Tapi dari Lofre bakal membuang apakah kali ini? Bakal mau mencoba membuang, masih butuh mid di sini untuk Sense Indo mungkin. Tapi Gushen, Lancelot. Kayaknya bakal di-ban dulu. Oh, Minotaur-nya. Kapok kayaknya ngeliat Minotaur-nya Dylan. Nggak mau ngeliat adanya. Ada satu respect ban ternyata ya dari Lofre Esports. Menjawab sudah dan 50-50 mereka, by the way winless ya? Ya, 50-50. Berarti 10-10. Yes, 10 game win, 10 game lose. Betul sekali, tapi kita lihat sini bakal ada satu pick untuk tim Lofre di sini masih ada. Aokari. Kalau tadi Karinya lepas kali. Apa Aokari? Oh. Aku dengernya kok Aokari. Udah. Oh ya, Leomard-nya di sana, Aokari-nya di Lofre. Balmon? Enggak. Oh. Wow. Oh my god. Dude, seriously. Balmon dan Aurora. Gua enggak bilang hero ini jelek. Cuma agak sedikit unik, ada sedikit surprise pick yang dilakukan sama Sense Indo untuk game yang kedua. Well, kita bakal lihat seperti apa permainan Balmon di dalam gamenya nanti. Tapi Aurora itu nggak jelek. Frostbite-nya benar-benar sangat membantu kalau menurut gua. Bagi ketika charge-nya lagi penuh, siapapun bisa kena frost dan bisa. Tapi di sini ada Tamus yang bakal di-lock. Pokoknya bakal di-lock. Harusnya tapi di-lock. Ada, tapi ada tiga melee hero sih. Tiga melee hero. Oke, Aurora mid di sini. Ya, tapi kalau dilihat, dibilang picknya jelek juga enggak. Karena gue yakin setiap tim yang bermain, mereka mempunyai meta ataupun taktik masing-masing. Oke. Okay. Apapun hero yang diambil, pasti mereka sudah pertimbangkan gameplay atau metanya nanti bakal ke arah mana. Oke. Tapi kita bakal masuk dalam in-game sebentar lagi. Untuk kalian yang ada di
rumah sekalian. Yes, bagaimana yang menonton kalian? Di live stream dimanapun kalian berada, asal nontonnya di Facebook Gaming dari Mobile Legend Bang Bang, harus menonton di officialnya, jangan menonton di kaleng-kaleng. Platform yang kaleng-kaleng ya, karena official yang benar-benar resmi, ya official ya resmi lah ya. Ngomong iya, apa sih gue sebenarnya? Ya tahu, pokoknya intinya ngomongnya di Facebook, nontonnya di Facebook Gaming dari Mobile Legend Bang Bang. Yap. Kita bakal masuk dalam in-game sebentar lagi dan menurut kalian siapa yang bakal memenangkan di game kali ini? Kasih hashtag dukungan tim mana yang kalian dukung di Facebook Gamingnya. Dan cek juga pin komentarnya karena itu ada hadiah-hadiah menarik yang sudah diberikan oleh para sponsor-sponsor kita. Oh, mantul tuh, juga kan ya? Kelihatan. Oke. Okay. Masuk dalam in-game. Oke, kita sudah menuju ke arah in-game dan ternyata ada sedikit air-air dulu yang harus dikeluarkan ya. Dan kali ini, wow, 1-0 untuk Lowrey Esports. Game kedua, apakah Sense Indo bisa membuat Lowrey dan memaksa untuk bermain di game yang ketiga? Kita bakal ngeliat tentunya, kita saksikan bareng-bareng juga untuk match yang game yang kedua ini. Kido, dia bakal langsung nge-secure jungle-nya terlebih dahulu mungkin. Ya dia bakal ngasih secure jungle-nya dulu. Mid-nya bakal dilepas duluan gitu aja. Oke, okay, tapi di sini kita lihat di sini Thailand cukup percaya diri dengan adanya Balmon di tangannya. Bakal menemani Empress di sini ya. Betul. Langsung digiling nih kan. Berarti yang bisa giling ada dua. Yang bisa giling ada dua, siap. Akai sama Balmon sekarang. Siap. Cuma gilingannya Balmon kan nggak ngedorong ya. Gilingannya Balmon nggak ngedorong. Nggak ngedorong, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita bakal lihat impact-nya nanti bakal seperti apa untuk gameplay yang dilakukan sama Sense Indo di game yang kedua ini. Karena kalau kita lihat sekarang masih agak sedikit pasif ngelihat dari kedua tim masih bisa. Masih coba untuk dapetin buff terlebih dahulu. Betul, kayaknya, Mas. Dapetin buff, masih bermain aman. Fredo pun bakal gangguin Jill di arah bottom lane. Tapi ingat yang dilawan adalah seorang Tamus. Bukan hero kaleng-kaleng untuk diajak by one sama Cho. Yes. Dan di sini gua harap dengan ada Cyclone Sweep dan juga Soul Lock beserta dengan lethal counter dari seorang Dylan nantinya itu bisa berimpact cukup besar untuk warnya ya. Harus sih. Harusnya ya. Harus. Soalnya dengan adanya lethal counter bakal ngasih burst damage yang sangat besar kalau menurut gua sih. Zekers barusan aja ngedapetin satu gold buff yang ada di atas. Bottom lane-nya kayak udah diambil, tapi mid lane sudah cukup ramai kali ini. Jill sudah mulai menuju ke arah mid lane, Harley pun sudah menuju ke arah mid lane, bakal sedikit melakukan pergerakan agresif. Dylan langsung mundur dan melakukan recall ke arah base. Ya. Dan itu mengulur waktu yang cukup panjang sih kalau menurut gua, sampai harus recall ketika dia balik gitu kan. Oh kelihatan. Oh, dia udah punya. Oh iya. Dia belum punya Jasmine padahal agak sedikit greedy juga, namun berhasil mendapatkan satu trade kill kali ini. Satu untuk satu posisinya dan Marcia masih berada di barisan paling depan. Cairan bambunya udah mulai dilempar ke arah Fredo, namun Fredo masih bisa selamat dari gempuran-gempuran yang dilakukan oleh Lowrey Esports. Yes, tapi kita lihat di sini langsung ada Deadly Magic dan juga Poker Tricks. Coba untuk itu menyelesaikan. Sebuah combo agresif dari Marcia tanpa adanya Hurricane Dance. Tanpa adanya Hurricane Dance. Karena masih belum ada juga, tinggal Blender sama Thousand Pounder aja. Tapi Turtle gak akan diganggu, bukan? Langsung di-secure, Retri-nya gak bisa disimpan-simpan lagi. Keluarin aja, asalkan gak kena snatch sama Sense Indo. Betul banget, tapi Dylan tadi sempat di Divine Judgment dan bakal jadi makanan untuk Harley. Tapi dapat dua. Ini satu untuk satu sih. Ini satu untuk satu, karena tadi emang posisi dari seorang Watt juga terlalu di bagian depan. Dan langsung di Way of Dragon juga. Betul, karena yang paling enak cabutnya Kido dengan Harley-nya tadi. Dia langsung encut, hilang aja. Ya, spesies kayak mas. Betul, oh Yor? Enggak, mungkin diambil. Gak mungkin diambil, karena dari Sense Indo gak tahu di belakangnya Yor ada siapa aja di arah jungle, padahal dia sendirian. Jangan. Kalau tahu sendiri tadi mungkin bakal dipick off. Ya. Jill masih berusaha survive di arah bottom lane kali ini. Laning top bener-bener free banget, siapapun yang mau farming bakal menjadi sebuah tapi keunggulan. Tapi dia punya Inferno Way of di sini. Dragon Jill, Inferno. Dia bakal memanfaatkan lifesteal yang dia punya. Fredo pun datang walaupun sedikit terlambat, tapi gak masalah. Gak masalah karena gak ada trade kill juga di arah bottom lane, masih cukup strong. Apalagi Jill, dia masih punya kemampuan untuk survive. Dan di top lane, Leomord pun kabur karena tiba-tiba ada Akai. Tadi ngelihat Kari sendirian, terus tiba-tiba ngelihat Panda datang, ya udah regroup aja. Oh, regroup dikejar? Aja. Petrify? Blender. Oh, Thousand Panda tadi juga udah keluarkan. Di sini gak akan bisa ngapa-ngapain. Phantom Steel berhasil mendapatkan gold buff-nya di sana. Memanfaatkan keadaan yang sangat baik, tapi kita lihat di bottom lane sudah mengeluarkan Blazing Duet. Masih bisa selamat sih, tapi ada Way of Dragon bakal di takedown sepertinya. Jill tidak bisa selamat, namun Fredo masih di right, masih dipukul-pukulin oleh seorang Kido juga. Dilemparin kartu, tapi betul, bakal di burst dengan sangat cepat. Di situ Dylan berhasil mendapatkan kill-nya. Dipentung. Dipentung palanya ya. Dipentung, hilang langsung.
Tapi ini malah sebuah keunggulan juga sih. Walaupun mereka kehilangan satu di arah bottom lane, tapi dari low frame mereka berhasil ngedapetin satu turret di arah atas tadi. Yes, tapi kita lihat di sini gue agak sedikit bingung sih, karena memang Sands Indo dibilang tertinggal jauh juga enggak, karena hanya berbeda sekitar 1500 gold di sini. Bedanya secengan lah, enggak jauh-jauh banget. Ya. Oh, Way of Dragon kedua keluar mengambil tumbal, Marcia terpaksa mengeluarkan defensive Hurricane Dance, menggocek lawannya berusaha menyelamatkan diri, namun enggak bisa. Tidak ada Thousand Ponder, tapi kita lihat di situ Space sendiri untuk mendapatkan turret di arah tengah ternyata Mas Pasta. Dan di sini Dylan bakal langsung aja karena Deadly Magic dan juga keluar. Oh, ini pasti bakal mati. Oh, what? Dia masih bisa mundur ke arah belakang? Yes, masih tinggal. Dia selamat, men, dari kematian. Satu cubitan manja aja bisa membunuh, betul. Cuman kayaknya dipaksa mundur aja. Darah-darah kemas ya, darah-darah kemas. Tapi, di steal, di snatch oleh seorang Zekers. Fredo tapi bakal masuk ke dalam tangan Jill di sana dan Jill berhasil membunuhnya dengan adanya Inferno di situ. Fredo tadi yang lompat ya? Iya, Fredonya maunya mau nge-lock Jill, cuman udah ada Inferno jadi betul. Kayak lompat ke neraka gitu. Ya udah, tapi seenggaknya tugasnya dilakukan dengan betul, begitu bagus. Betul. Tapi 5-5 di sini kill-nya di menit kelima, ada apa dengan angka 5? Iya. Semua berada di angka 5, bahkan detiknya di 25 tadi. Betul banget, dan kita lihat di situ perbedaan gold di sini masih 1500, belum terlalu jauh. Ini network yang masih gampang buat dikejar sih. Jill. Kayak lo nge-pick off dapetin 2 hero udah pasti bisa ngejar networknya juga. Zekers, Jill, tapi kita lihat di situ ada 3 orang. Beda ceritanya, kalau 1 versus 1 sih gue yakin Jill yang menang. Tapi kalau tiba-tiba ada 2 backup yang datang, itu beda cerita lagi. Dan Yar udah punya fleeting time di sini, bakal terus-terusan melakukan Divine Judgment. Kita lihat Ring of Order juga tadi udah sempat dikeluarkan mirrornya dari seorang Kling hanya untuk memukul mundur pergerakan dari Louvre. Tapi lu ngeliat gak sih yang dilakukan sama Sense Indo hampir sama kayak di game pertama. Betul. Mereka menang war, mereka bisa ngepress tapi mereka gak ada objektif ke arah turretnya. Betul banget, tapi Kido di situ berhasil mendapatkan satu killnya. Dylan. Oh, Marcia berhenti sejenak kali ini dan Lander. Leomortnya bakal tetap objektif ke arah turret. Dylan harus sedikit mundur karena minionnya udah mulai hilang. Phantom Seed-nya udah mulai keluar. Marcia sendirian di atas defensif. 2 hero follow up di arah belakang. Bakal di-counter sepertinya karena Jill sudah berhasil dan berpindah menuju ke arah top lane. Regroup dari Sense Indo. Regroup dari Sense Indo, tidak ada Phantom Seed lagi. Bisa jadi makan dimanfaatkan keadaannya oleh Louvre Esports. Kido sudah memindahkan Lightning Trunkion. Udah bakal bagus banget untuk melakukan war dan juga endless battle dari seorang Wall. Warnya di jungle sih, ini gak siap buat war. Fredonya juga bakal mengambil Harley. Untungnya masih ada distraction dari Yor dan menyelamatkan Harley dari kematian tadi. Yes, dan Okay, Fredo dari tadi bolak-balik pulang terus dan berhasil dibunuh 3 kali. Walaupun dia memberikan 6 contribution, berarti 6 dari 7. Ini sekitar 80-90% war itu pasti ada seorang Fredo. Tapi Empress baru saja menyelesaikan Lightning Trunkion-nya. Sama-sama mempunyai item yang cukup signifikan, tapi perbedaan 2 level antara Kido dan juga Empress Old ternyata hanya 1 sekarang. Yep, perbedaan dan tipis. Turtle ketiga ini. Tadi 1 untuk 1 perolehan, yang kali ini 2 untuk 1 untuk kontes turtle-nya. Dan di top lane sepertinya mendapatkan turret yang kedua untuk Sense Indo. Masih bisa mengatur perjalanan di game yang kedua. Marcia lompat ke depan Sarah, tapi cowoknya juga bakal lompat. Way of Dragon menuju ke arah seorang Kido. Kido bakal down, hilang begitu aja. Cloud mendapatkan kill. Tidak ada backup dari Lovre tadi. Agak sedikit telat backup yang dilakukan oleh seorang Marcia. Stunnya connect menuju ke arah Dylan, tapi bukan target yang bagus. Karena Dylan cukup strong. Dia bakal berputar. Hurricane Dance mendorong Dylan ke arah belakang. Digoyang langsung. Dia masih bisa flick out karena jungle Dylan. Berusaha untuk menyelamatkan diri. Level 8 up dikejar langsung dan tidak bisa selamat. Tapi di situ Clay memanfaatkan keadaan untuk melakukan Blazing Duet dan langsung mendapatkan Marcia. Yes, 2 untuk 2 pertukaran dari fight yang barusan aja terjadi. Untuk masalah goal difference masih mepet loh, masih benar-benar mepet di sini. Tapi kita lihat langsung tapi aja. Tapi bedanya sekarang Duceng. Duceng ya. 2000. Ya, tapi golden staff di tangan Clay sekarang. Oh, Clay udah makin kaya nih. Ini Marksman semakin kaya, bukan satu pertanda yang baik untuk tim Louvre di sini. Tapi ingat, ini menit 8, menit-menit titik comeback Louvre Esports seperti game yang pertama. Oke. Okay. Kalau berjalan dengan lancar. Ini mungkin Louvre bakal dipaksa untuk main 1 game lagi. Dipaksa main 1 game lagi, kita gak tahu apa yang bakal terjadi. Oh, your judgment-nya connect, Zekers. 2 game berturut-turut terpick off begitu saja. Terus-terusan seperti ini bakal bukan jadi satu hal yang baik untuk Sense Indo. Jangan sampai Louvre lagi-lagi memanfaatkan keadaan untuk dia gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Berarti tadi udah ada Brute Force Rage yang udah dibikin sama seorang Fredo untuk menahan physical damage yang bakal dikeluarkan. Tapi Golden Staff juga untuk Watt kali ini. Thunderbelt untuk Marcia dan juga ini udah mulai konsisten, lihat. Wow. Lovre udah mulai mengubah polanya. Hurricane Dance-nya udah mulai
keluar dari tadi. Pick off satu demi satu terus-terusan Mas Fasta. Tapi di atas kita lihat ada pergerakan dari Sense Indo mundur untuk melakukan push-nya. Way of Dragon. Tapi posisinya terlalu offside tadi. Terlalu dekat sama turretnya juga sini. Terlalu dekat juga dan ini maksa mundur. Sama-sama maksa mundur. Siapa yang bakal ngancurin duluan? Oh my God. Di bottom lane, Harley berhasil mendapatkan inhibitor turretnya. Mau mereka akan mau pulang. Mereka bakal menyerahkan untuk base-nya. Mereka cuma mulangin Akai-nya doang tadi. Mereka mau menyerahkan base-nya Karajil dan mereka bakal fokus untuk melakukan push-nya. Ya karena Tamus hero yang enak banget untuk nahan dan nge-clear satu wave dengan sangat cepat. Betul banget, Mas Fasta. Oh my God, ini... Mereka cuma mancing. Kalau tadi Javi perhatiin, itu Marsha-nya doang yang pulang. Dan tiga hero lainnya masih stick dan konsisten untuk nge-buying time supaya Sense Indo nggak bisa recall. Dan ini sukses. Oh, judgment-nya connect lagi-lagi. Hampir saja mendapatkan satu. Namun Dylan masih bisa kabur walaupun dikejar langsung. Woy, dikeroyokin. Woy, enak mana? Woy, bakal langsung dihajar sepertinya. Tampak yang tidak terlalu efektif baru saja dikeluarkan Marsha kali ini. Dia bakal mengeluarkan Hurricane Dance defensifnya. Lord sudah mulai bergerak menuju ke arah bottom lane. Set up push di arah mid lane oleh seorang Harley. Di arah tengah Harley pun kayaknya bakal cuman buat nge-clear dan mundur dulu untuk dapetin buff. Dan Lord udah ada di arah bawah. Sedangkan kalau kita lihat pergerakan dari Louvre lainnya, Bara ada di posisi atas. Clock of Destiny udah ada di tangannya. Harley di sini nambah magic power yang sangat besar banget. Ini penetration juga dia punya bakal bikin coba untuk magic power atau enggak penetration di Thunder Belt untuk seorang Watt. Gua enggak tahu kenapa ini makin serem banget dari arah Louvre. Athena Shield di tangan Jill. Jill bisa nahan damage yang diberikan oleh Emprah. Oh, ini bisa strike push. Ini bisa jadi push terakhir buat Louvre Esports. Ada dua lane push, tapi Akai terlalu jauh. Bawah hanya sekedar bait. Top lane bakal di-secure langsung. Watt mendapatkan free hit. Tengah juga bakal dikontrol oleh Louvre Esports. Ini momen yang bahaya banget untuk Sense Indo. Dua super minion sudah terjadi dan Hurricane Dance lagi-lagi memojokkan Zekers. Healing damage yang bagus banget, namun Valmon dari seorang Dylan berhasil nge-pick satu hero. Marsha menjadi tumbal, Jill out of position. What? Sepertinya juga bakal menjadi tumbal, tapi dia masih bisa mundur ke arah belakang. Tiga ditukar dua kali ini. Mendapatkan kill-nya berikutnya, 3-3 kondisinya. Zekers masih alive di situ, masih bisa untuk menahan damage. Tapi lihat damage Kido yang wow. Tapi di sini ada bagus banget triknya dikeluarkan oleh seorang Harley tadi, hampir aja. Tapi Yor, lihat Yor di situ. Not like this, Yor. Seriously, Dylan tertarik sudah dan dipacul begitu aja. Dylan mendapatkan sayap-sayap terakhir dari seorang Kaya. Apa yang di... Ini mereka terlalu greedy sih kalau menurut gue sih. Overcommit kayaknya. Iya, overcommit yang dilakukan sama Louvre Esports. Gila loh, sampai cuma di ulti sama Valmon hilang gitu kan. Hilang. Ya lu Divine Jasmine sih Divine Jasmine gitu. Kasian kan. Kasian itu kayaknya, gak bisa terbang lagi. Gak bisa terbang. Soalnya yang terbang Science Fly. Yang terbang Science Bang. Science Fly soalnya. Tapi ini bener-bener push yang bagus banget. Mereka udah ngedapetin triple super minions. Ya, tapi ini agak berat sih untuk tim Sense Indo sih. Nggak apa-apa, ini masih ada 1% chance comeback buat Sense Indo juga. Seperti yang gue bilang waktu PSG RRQ ngadepin BG Tron Gameplay. Di mana masih ada persentase, walaupun kecil, tapi masih ada persentasenya. Oke. Tangan yang bagus. Dan kita lihat di sini kayaknya dari tim Louvre nggak akan mau untuk nge-stop bergerak masuk ke arah Louvre di sini. Kita lihat dari Watt juga barusan bikin another... Ya, mereka harus buying time supaya Nexus-nya darahnya keisi lagi. Benar-benar agak sedikit susah ya. Dan agak susah tapi. Judgment-nya kena satu. Yor cukup sekarat tapi dia masih punya Immortal. Dia masih punya nyawa kedua. Jill pun hilang. Dan Yor dia bisa kabur ke arah belakang selamat dari kematian. Buying time, dealing damage dari Cloud begitu menyakitkan. Tapi Akai mendapatkan Cloud 3 Man's Down dari Sense Indo. Hanya satu tapi tiga sekarat di sini harus mundur. Jangan pacul. My God, dijuk oleh seorang Marsha dan terkena judgment dari Yor. What a nice joke by the way. Kiting yang bagus untuk memancing ulti dari seorang Tyler. Oh my God, langsung aja di divine judgment dan ini jadi kelar game 2-0. Finally, Louvre memiliki poin penuh 3 di sini. Oh my God, itu joke yang bagus banget dari seorang Marsha tadi. Wow. Wah, itu momen terindah yang gue lihat. Maksud gue kayak, itu udah kayak 50-50 dan Marsha-nya on time banget buat lompat. Kalau sampai tadi Marsha-nya yang mati sih menurut gue, itu bisa jadi Sense Indo yang menang sih.
Oh my god, bener, itu match yang cukup seru untuk game kedua sih. Iya. Wow, dua kosong. Bukannya cukup seru ya, kayaknya sangat seru sih. Sangat seru banget. Sangat seru banget. Sangat seru banget, dan ternyata Kapik Balmon dan juga Aurora gak sejelek itu Mas Lasta. Ya, gue gak bilang jelek kan, gue bilang ini adalah meta tersendiri. Tapi netizen banyak yang bilang gitu. Tersendiri. Karena gak bisa disalahin juga, ketika kita ngelihat sebuah tim, ya, siapapun itu, dan ini udah masuk di MPL, betul, Liga Premiernya dari Mobile Legends sendiri, betul, dan betul, kita gak bisa bilang bahwa ini pick-packannya jelek, itu gak bisa sama sekali. Betul, karena setiap tim mempunyai meta yang berbeda-beda, betul, bahkan setiap player punya teknik yang berbeda-beda. Betul sekali Mas Pasta, dan kita lihat di sini MVP-nya ada di Watt ya. 7-2-10 Bang, ajarin saya pakai ngari aja ya Bang. Itu terlalu imbax. Imbax ya. Underbelt ke Endless Battle, ada Golden Staff juga. Ini sakit banget sih. Nah, ini game tadi kalau nggak salah 10 menitan. Semua. Ini gamenya 10 menitan dan dia dapetin ceban networknya. Ceban, jadi semenit ceng. Semenit ceng dia kumpulin. Semenit ceng. Wow. Wow. Cepet banget ya. Ini pala gua investasi di mana dia? Dapetin seceng 1 menit. Tapi kita lihat sini juga turret damage kita lihat 20.000 atau enggak 54% dari turret damage itu diberikan oleh seorang Watt. Dan sementara dari Sensido hanya Clay dengan cloud-nya yang ngasih dealing damage besar dari turret ke arah turret ya. Iya. 7000 gold di situ. 7000 damage yang diberikan oleh Clay ke arah turret. Walaupun tadi di awalnya sebenarnya Sensido udah bermain cukup baik untuk mendapatkan permainan objektif ya. Cuma sayang sekali emang pergerakannya nggak bisa begitu mengenakan untuk Sensido karena dan memang kayaknya Louvre gue gak ngerti, dia tuh setelah mid game baru bisa gerak. Iya, itu yang baru mau gue bahas. Ketika masuk ke menit 8 ke atas, Louvre udah mulai bisa memutar balikan keadaan. Kayak dia yang lebih ngambil game. Iya bener-bener, karena kalau kita lihat di awal emang selalu gue bilang 8 menit pertama untuk match kali ini, Sensido unggul. Ya. Tapi di 8 menit awal yang mereka dapetin, gak ada konsistensi push yang mereka lakukan. Mereka menang war, tapi gak ada objektif ke arah turret. Walaupun itu yang disayangkan. Sempet ada, cuman gak benar-benar efektif sih kalau menurut gue. Ya karena percuma, mau dapetin sebanyak apapun killnya, kalau gak ada objektif ke arah turret, ya lo gak bakal bisa ngancurin Nexus-nya. Betul banget. Baiklah buat teman-teman sekalian, jangan lupa kalau kita hanya live di Facebook Gaming dari betul, Mobile Legends Bang Bang ya. Dan kita bakal melihat highlight kali ini, momen-momen seru di mana Yorni seperti burst down dengan sangat cepat. Dan Empress di situ menggunakan aura dengan sangat baiknya. Dan Dylan di sini hampir saja mati dan siap berhasil bunuh sih. Walaupun Watt ini dibunuhnya di depan turret langsung karena di Way of Dragon. Fredo di bawah. Ini momen-momen di mana Sensido benar-benar lagi unggul-unggulnya. Lagi unggul-unggulnya. Walaupun Louvre mencoba untuk dapetin kill demi kill tapi memang di backup dengan sangat cepat juga. Ini dipacu palanya. Ini pacul dengan penuh hasrat kayaknya. Jeding langsung hilang loh. Jeding dan hilang. Di sini juga Dylan juga jadi target yang cukup utama ya dari tim Louvre ya. Betul. Karena takut dijeding kayak gitu tuh. Itu berbahaya juga sih jedingannya. Jedingnya. Kalaupun enggak ngekill jedingnya juga lumayan kan ngasih efek slow mover speed juga. Betul. Tapi kita di sini Marsha mencoba untuk melakukan lock terus-terusan betul, ke arah Leomord. Gue menunggu highlight di mana ada jedingan terakhir yang dicup tadi sama Marsha. Wow. Bentar. Ini bentar lagi. Tapi enggak sih, ini ada yang kayak Yor coba tertifan Jasmine oh, ya. Cuman kayak jeding hilang. Jeding hilang. Kapaknya baru diasah kayaknya. Kapaknya masih tajam ya. Betul. Dan ini Jill drop duluan. Ini Jill drop duluan. No. Yor duluan yang drop, tapi dia punya immortal. Oh iya. Dia punya immortal dan dia bisa flick out dan selamat. Dan ini Marsha. Tiba-tiba satu, jeding. Dua, tiga. Wah. Momennya bersamaan. Ini hanya permasalahan animasi dan skill doang. Betul. Animasi skill dari Balmon emang lebih lama dibandingkan Marsha lompat. Betul. Walaupun Akai perutnya buncit. Jadi kamu gitu sama Akai, kamu jangan jahat-jahat loh, udah ada pasalnya loh. Saya nggak ngatain pandanya sih. Kamu ngatain Akai kan, kamu dituntut sama Akai loh nanti loh. Tapi tadi cukup menghibur sih. Sangat menghibur. Cukup menghibur dan cukup seru juga tentunya untuk match. Yang keempat kita bakal segera menuju ke match terakhir, ada PSG RRQ yang bakal segera bertarung juga. Bersama Alter Ego, di sini permainan game kedua ya untuk Alter betul, Ego ya. Permainan kedua untuk Alter Ego, apakah mereka bisa mencuri poin dari PSG RRQ? Kita bakal lihat nanti juga, tapi thank you lagi buat kalian semua yang udah nontonin kita dari tadi. Jadi kita hanya break sebentar doang sebelum betul, kita melihat match yang terakhir. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, stay tune terus untuk menyaksikan keseruan di MPL season yang ketiga. Season 3.